Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini kebagian review sebuah film blockbuster yang rilis minggu ini di bioskop, yaitu film yang berusaha ngebangkitin franchise The Hunger Games setelah 8 tahun absen dari bioskop, yaitu The Ballad of Songbirds and Snakes, yang statusnya adalah prequel untuk Hunger Games yang pertama. Jadi settingnya tuh beberapa puluh tahun, pas si Presiden Snow masih jamet, belum jadi diktator kejam dan lebih mirip Eminem gue ngeliat. Jadi intinya lu jangan ngarep kalau tiba-tiba karakter kayak Katniss tuh nongol, karena settingnya tuh jauh banget sebelum era dia. Dan sebelum review, seperti biasa gue mau menyapa dulu teman-teman membership, khususnya yang dari Tier Bestie dan La Familia. Pokoknya thanks a lot, masih setia langganan. Dan kayak yang udah gue bilang sebelumnya ya, weekend ini rencananya mau ada live khusus membership. Jadi stay tune dan kita akan ketemu ngobrol bareng di sana, oke? Okay? Well, ngomongin The Hunger Games, jujur gue bukan termasuk fans berat sih. Gue gak baca bukunya satupun, tapi gue suka dua film pertamanya, The Hunger Games 2012 sama Catching Fire, tuh gue suka banget. Itu dua film yang bisa dibilang bener-bener naikin kelas subgenre young adult. Nah, masalahnya gue kurang srek sama keputusan buat mecah Mockingjay jadi dua part, karena kan itu emang tren pada saat itu ya. Harry Potter dipecah jadi dua part, Twilight jadi dua part, nah ini Mockingjay jadi dua part, itu buat gue keputusan yang berujung ngasih final yang mengecewakan. Makanya gue gak terlalu excited juga sama prequel ini gitu. Udah gue bukan fans bukunya, gue agak kecewa di dua film terakhirnya, gue gak terlalu excited. Makanya gue juga kemarin gak bikin trailer reaction kan ya, karena gak terlalu gimana gitu. Tapi mungkin karena itu loh, mungkin karena gue gak terlalu ngasih ekspektasi tinggi, begitu gue nonton, gue bisa suka. Dan in my opinion nih, The Ballad of Songbirds and Snakes ini adalah semacam bentuk return to form lah. Salah satunya itu karena sebuah perspektif yang gue suka banget nih. Jadi basicnya, intinya, ini kan cerita tentang unlikely couple tuh, unlikely relationship. Hubungan antara dua orang, cewek cowok, yang berasal dari dua kubu berlawanan. Satunya si cowok tuh dari kubu penindas, sedangkan si cewek dari kubu yang tertindas. Gitu. Ya kayak cerita Romeo and Juliet lah, tipikal romance yang ngebuktiin gimana sih kuatnya cinta itu bisa meruntuhkan perbedaan, bisa menyatukan orang-orang yang terpecah belah gitu kan intinya. Nah tapi film ini tuh berusaha ngasih perspektif yang beda nih. Gue dibikin bertanya-tanya, kalau dunia tempat sepasang kekasih tadi itu hidup udah terlanjur, terlalu bejat, terlalu rusak, apa cinta aja tuh cukup buat menghapus perbedaan dan bikin semuanya tuh bilang all is well? Karena dari yang gue lihat di film ini, jawabannya no. Alurnya tuh bakal ngajak kita kenalan sama Coriolanus Snow, yang di sini baru 18 tahun, kayak tadi gue bilang masih jamet. Dia tinggal di Capital, tapi bukan dari keluarga kaya. Makanya karakter dia juga ada di tengah-tengah nih. Snow itu gak selalu setuju sama kekejaman para penguasa Capital, tapi dia juga bukan humanis yang vokal, bukan aktivis yang terus menentang ketidakadilan yang dialami sama penghuni distrik tuh gak. Nah bentuk karakterisasi tadi itu yang dipakai sama penulis naskahnya, biar nanti nih, pada saat akhirnya si Snow itu bertransformasi dari seorang remaja yang masih punya harapan jadi calon presiden kejam, itu jadi kerasa masuk akal. Karena dia ini remaja yang gamang gitu, prinsipnya belum kokoh. Kadang tuh dia mau menentang aturan, kadang mau kelihatan rebel, tapi nggak pernah juga benar-benar memberontak. Masih ada sisi di mana dia tuh patuh sama aturan, patuh sama sistem yang udah dibikin. Sampai akhirnya dia dikasih tugas jadi mentor buat Lucy Gray, perwakilan distrik 12, distrik ke-12 di gelaran Hunger Games yang ke-10. Dan of course, pelan-pelan mereka mulai saling jatuh cinta. Nah tadi udah gue mention ya, gimana gue tuh gak demen sama Mockingjay karena dipecah jadi dua part. Alasan utamanya tuh adalah karena pemecahan itu bikin porsi antara drama politik dan actionnya timpang. Yang part 1 tuh drama politiknya berlarut-larut, setelah Catching Fire yang seru itu tiba-tiba jadi turun banget karena politik semua. Di part 2 jadinya kosong dramanya, jadi gak balance. Nah, The Ballad of Songbirds and Snakes ini gue ngeliat semacam penebusan dosa sih. Penebusan dosa, cara untuk menghapus kesalahan masa lalu, karena filmnya coba dibikin lebih balance. Part awal tuh lebih banyak diisi intrik politik yang presentasinya engaging buat gue. Soal cerita di balik layar pelaksanaan Hunger Games yang intinya itu berusaha nyentil nih, gimana media sering dipakai buat menggiring opini publik. Nah itu kan juga sering terjadi kawan-kawan di negara kita, di dunia nyata, apalagi ini udah mulai masuk era-era pemilu ya. Nah part awalnya berusaha nyentil itu, baru di part kedua, di pertengahan pindah fokusnya ke action. Jadinya balance. Di awal kita dikasih drama politik yang okay, gak terlalu meledak-ledak tapi engaging. Terus kemudian pada saat udah agak mulai turun, langsung masuk ke action yang seru. Actionnya jelas ya, berpusat di Hunger Games 10 tadi. Yang BTW nih, Katniss di film Hunger Games pertama itu ikut
urutan Hunger Games ke 74, sedangkan yang di sini Hunger Games ke 10. Jadi bisa lu bayangin itu gapnya sejauh apa. Dan gue ngeliat gap itu malah bisa munculin komparasi yang menarik gitu. Kayak misalkan gini, kalau di eranya Katniss, Hunger Games-nya tuh kan skalanya udah gede banget. Settingnya tuh di hutan yang luas, persenjataannya macem-macem, kostumnya juga bagus. Jadi bener-bener udah kayak apa sih, acara event yang gede banget, yang megah banget, yang udah jadi komoditi lah intinya. Nah sedangkan eranya Lucy Gray ini jauh lebih simple. Bajunya ala kadarnya, compang camping yang diambil dari lemari masing-masing. Terus settingnya juga cuma di satu arena. Lebih simple, tapi itu bukan berarti jadi gak seru. Itu malah bikin world buildingnya lebih kuat. Berarti dari The Ballad of Songbirds and Snakes ini sampai Hunger Games yang pertama, Panem bener-bener mengalami perubahan. Dunianya itu hidup, dunianya itu terus berkembang. Nah actionnya juga bisa kerasa seru karena si sutradara Francis Lawrence yang juga ngedirect Hunger Games 2 sampai 4 itu bisa ngasih action yang intens sekaligus organik. Organik di sini maksud gue adalah dia lebih banyak nge-explore gerak kamera sama editing daripada bergantung ke CGI. Nah di luar action, pencapaian lain film ini yang buat gue penting adalah tadi gue udah sempat mention kan, world building. Hunger Games itu salah satu kekhasannya adalah world building yang kuat, yang bikin dia itu menonjol dibandingin yang adult lain karena itu dunianya solid, sistemnya kuat. Ini adalah dunia yang dark banget, di mana kematian, aksi saling bunuh itu dijadiin bahan jualan, terus jurang kelas antara manusianya lebar banget, sampai akhirnya hal-hal buruk kayak pengkhianatan itu bisa terjadi dengan gampang banget. Dan itu make sense. Gue ngeliat dunia Panem di Hunger Games ini, waduh, di dunia kayak gini gue gak bisa mengharapkan adanya moralitas, kesetiaan atau apapun itu, gak bisa. Di saat karakternya berbuat hal yang jahat atau berbuat hal buruk kayak berkhianat, buat gue tuh masuk akal, men, dunianya segelap ini. Dan poin tadi tuh penting buat nampilin transformasi si protagonisnya, si Snow, karena gue jadi paham tuh kenapa dia bisa berubah gitu. Wajar juga di saat karakter-karakter lain tuh banyak ngambil keputusan buruk kayak tadi gue bilang, karena Panem ini tempat yang emang bikin semua orang insecure, semua orang cemas, semua orang selalu curiga kalau bakal dikhianatin. Jadi pada saat perubahannya si Snow ini ekstrim, make sense. Ya intinya hampir semuanya oke lah, hampir semua di film ini oke. Gue akuin emang rada kepanjangan durasinya itu sampai 2,5 jam, tapi tetap seru, tetap bisa dijaga intensitasnya. Apalagi acting pemainnya juga oke. Rachel Zegler yang lewat nyanyiannya bikin gue gak sabar nungguin doi jadi Snow White tahun 2025. Terus ada Viola Davis yang ngebuktiin kalau selain acting drama khas Oscar, dia juga bisa ngasih performance over the top yang fun. Yah, tapi sayangnya seperti yang mungkin udah lu pada dengar dari review-review di luar ya, third act-nya jelek. Aduh, sayang banget. Gue udah ready untuk bilang, wah ini hampir selevel Hunger Games yang pertama dan Catching Fire. Tapi kemudian third act-nya, di third act itu ada turning point yang harusnya kerasa heartbreaking buat penonton, buat kita, tapi jadi hambar karena eksekusinya tuh buru-buru. Kayak baru masuk third act, mendadak turning pointnya udah kejadian, mendadak udah kelar, lewat gitu aja, sama sekali gak ada momentumnya gitu. Paling ini adalah turning point yang dramatis banget, yang bisa bikin seorang Snow akhirnya berubah, tapi gak ada momentumnya. Muncul gitu aja, kelar gitu aja. Kalau gue ngeliat sih ini bukan salah skrip ya, ini lebih ke arah salah directing. Si Francis Lawrence tuh gak bisa nanggap substansi gitu dari interaksi tersirat dua karakter utamanya. Mereka kan gak yang itu, gak yang langsung menuduh kamu jahat, kamu berkhianat, enggak. Tapi mereka diam terus berpikir, terus kemudian saling ngomong, enggak kok aku bisa percaya kamu, kamu mau kemana? Aku mau ngumpulin tanaman gitu sambil senyum. Tapi kan sebenarnya ada hal lain yang mereka rasakan, ada hal lain yang mereka simpen dalam hati mereka. Nah komunikasi nonverbal yang tersirat itu yang gagal dibawa jadi hal yang intens sama sutradaranya. But still, overall, ya gue masih lebih suka film ini daripada Mockingjay sih. Gue masih ngerasa Ballad of Songbirds and Snakes ini fun. Ini adalah prequel yang layak, yang setelah 8 tahun Hunger Games tuh absen, ini muncul lagi, gak kemudian bikin gue ngerasa ya cuman cari duit doang. No, ini emang bagian dari dunia Hunger Games yang patut buat diceritain. Kalau skor, ya gue kasih 7,5 dari 10 lah. Hampir gue kasih 8 kalau endingnya bagus. Tapi untuk level ini ya 7,5 aja. Oke, tapi menurut lo gimana? Yang udah nonton, apakah lo setuju sama pendapat gue? Atau sebaliknya lo ngerasa bahwa wah ini harusnya nggak ada, ini jelek dan segala macam, silahkan bisa tulisin review lo di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Sinektip. Dan buat yang pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa lewat berbagai cara. Ada Super Thanks, ada Saweria, dan ada juga join membership dengan benefit sesuai dengan tier masing-masing. Oke, so gue Rashid Hadi, sampai ketemu di review-review berikutnya.